Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, bersama saya lagi di channel Nur Marzalan. Okey, di depan saya ni ada buah mangga harum manis. Hari ini 31 hari bulan 8 2022. Iaitu hari kemerdekaan untuk tahun 2022. Okey. Ini ialah buah di luar musim. Okey, pada bulan 8. Tajuk dia hari ini nak menceritakan tentang pokok tu yang berbuah tidak sampai 1 tahun berada dalam polybag. Okay, di sini ialah pokok harum manis. Beli dia panggil harum manis. Di sini saya panggil mangga wangi sedap. Ini adalah pokok tu yang saya tuk pada bulan 8 okay, 2021. Dan saya potong awal bulan. Okey, awal bulan 8, awal bulan 9, awal bulan 10. Okey. Akhir bulan 10 saya potong di pokok dia untuk dimasukkan ke dalam polybag. Maknanya awal bulan 11. Okey. Okey, ini semua ini telah ditempa oleh pembeli dan saya akan hantar dalam masa terdekat. Okey, saya nak ceritakan pokok tuk ni memang cepat berbuah. Kerana ini contoh dia berbuah. Okey, contoh dia saya masuk dalam polybag pada awal bulan 11 2021. Sekarang ni 31 hari bulan 8 2022. Maknanya belum sampai lagi 1 tahun dalam bulan 11, 19 bulan 11, bulan 12, bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6, bulan 7, bulan 8. Okey. 10 bulan. Okey. Dia dah berbuah. Okey, saya tunjuk lagi. Ini contoh dia di sini. Okey. 10 bulan sudah berbunga. Okey, sudah berbunga. Ini. Okey, pokok ini saya akan pindah ke di tempat lain. Ini saya videokan di sini untuk menunjukkan bahawa saya belum pindah lagi dari tahun lepas, iaitu pada awal bulan 11 berada dalam polybag. Bermula 1 hari bulan 11 okey 2021, ini polybag dia. Okey, saya akan pindahkan ke sini. Okey, ke sini untuk lebih jelas sekejap lagi. Nanti saya akan pindahkan pokok ini untuk lebih jelas. Okey, saya letak di sini bagi tujuan untuk sokongan. Okey, jika pokok terlalu besar memerlukan sokongan. Okay, akar dia dah turun ke bawah tu. Okey, apa? Semoga dia tidak bermasalah. Okey, boleh lihat buah yang ada di pokok ni. Okey, saya buka. Okey, jangkaan saya buah akan masuk pada 10 hari 10 2022. Okey. Saya akan buka nak tunjuk buah dia. Okey. Okey. Penuh dengan semut. Okey. Untuk menyokong dan ranting ini, saya menggunakan besi. Okey, besi saya bengkokkan untuk mewujud bagi membolehkan buah berada dalam keadaan selamat dan tidak mematahkan pokok.
Okey, kepada yang berminat untuk menanam mangga, sila dapatkan pokok tut kerana ia cepat berbuah. Kepada yang tidak sabar. Okey. Untuk tahun ini saya dah buat tut ni pada bulan akhir bulan 6 dan awal bulan 7, dan saya akan potong dalam awal bulan 9 itu bulan depan, dan akhir bulan satu lagi awal bulan 10, kerana 2 hari saya buat kerja-kerja mengetuk di kebun. Okey, di situ saya, di sini saya sertakan nombor telefon kepada yang berminat. Ulang balik tentang yang pokok intra ditempah oleh kawan saya, sekolah menengah kebangsaan Gua Periuk di Rantau Panjang Pasir Mas. Saya tak berani nak hantar kerana bimbang buah ini jatuh. Okey, jadi saya akan hantar setelah buah ini masak. Saya bagi kat dia buah ini, dan saya akan hantarlah pokok kepada yang tempah tu. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.